Oke, kembali lagi ke channel Station 10. Kali ini Kedai Riders dipercaya oleh Om Binsar. Dari mana, Om? Ini kedatangan kedua kalinya ya. Ini kali ini modifikasi kedua nih. Beliau datang kedua kalinya ke Kedai Riders. Ini motor beliau nih. Temanya merah semua ya. Full merah nih. Dari aksesorisnya semua warna merah nih. Pernak-perniknya. Oke nih, tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja. Kedai Riders dipercaya beliau. Nih, pemasangan lampu tembak. Nih, pada bracket nih. Menggunakan lampu tembak yang tipe L6X. Dengan warna apa? Bikanya warna orange ya. Lalu berikutnya ada windshield tie lock yang berwarna merah. Nih, windshieldnya PNP. Nah, tampilannya seperti windshield orinya ya. Bahannya kuat, materialnya plastik kuat. Matching dengan warna motornya. Lalu ada upgrade CVT. Upgrade CVT yang full ya. Sebelah sini. Menggunakan yang GVT, mangkoknya ya? Mangkok sama kampasnya. Lalu apa lagi, no? Tadi? Oh, spion. Spion CR7, ini berwarna merah. Ini spionnya. Oke, spionnya terus. Nah, ini. Lalu ada modifikasi jok PCX Eropa Style. Menggunakan bahan MBTEC Carrera dan MBTEC karbon di sebelah sisi kanan kirinya nih. Bahannya bagus nih, yang biasa buat produksi jok mobil nih. Oke, kita lihat tes lampu tembaknya ya. Wow, boleh lampu tembaknya, no? Ya, seperti ini lampunya berwarna yellow. Seperti ini lampunya, tampilannya cukup terang ya, jamin. Untuk ring-ring recommended. Boleh tes lagi, nak? Cukup terang juga jalan-jalan. Boleh kita lihat nih, jok Eropanya menggunakan lampu bagasi juga ya. Boleh dites nah lampu bagasinya. Dimatikan dulu. Ini kita pasang dengan sampel tambahannya. Ya, ya seperti itu. Cukup terang untuk membantu apa? Mencari barang di bagasi ketika posisi gelap. Terang ya. Oke. Lalu ada terakhir pemasangan klakson Denso dual tone. Boleh tes, no? Ya, boleh tes. Ini klaksonnya. Ya. Klaksonnya kita menggunakan dual tone seperti ini tampilannya. Maaf, maaf. Ini tombolnya kita ada dua. Jadi ada dua pilihan ya. Ketika di jalan raya pakainya klakson Denso. Ketika masuk gang pakai klakson orinya. Oke, sangat efektif juga nih. Bagus. Kita lihat tampilan motor. Keren ya, merah. Dengan jok Eropa Style. Ini jok Eropa Style nih bagus banget nih. Matching banget sama motornya. Berwarna merah temanya. Oke. Cakep ya. Oke, mantul. Mantul pokoknya. Om Binsar, boleh minta testimoninya? Mantul. Oke, terima kasih. Oke, jika berminat untuk instalasi modifikasi PCX macam ini, bisa silakan mampir langsung ke bengkel custom kami.
posisi ada di kedai Riders, depan halte busway Permata 1. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, thanks for watching.